بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ikhwan hadirin Para muslimin pendengar Radio Hang FM Minta cinta Kita akan lanjutkan kajian kitab Kashmir Shubuhat Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Allah Ruhah إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح أقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها Jika engkau telah meyakini bahwasanya orang-orang yang diperangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu lebih baik akalnya, lebih ringan kesyirikan mereka dibandingkan mereka, yang dibandingkan orang-orang zaman ini yang tergelincir ke dalam kesyirikan, kata beliau, sesungguhnya kesyirikan al-awail orang-orang terdahulu itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang sekarang bahkan orang-orang terdahulu lebih sehat akalnya dibandingkan orang-orang sekarang tentunya yang dimaksud oleh beliau adalah pembahasan yang lampau bahwasanya orang-orang musyrikin itu dahulu kala mereka mengibadati makhluk-makhluk yang tidak berdosa ada yang mengibadati patung-patung yang tidak berbuat, berbuat maksiat kepada Allah SWT. Yang mengibadati malaikat yang memang mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Mengibadati, wa'alaikumussalam, mengibadati para nabi dan orang-orang saleh Yang mereka ibadati orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ataupun benda-benda yang tidak berbuat maksiat. Seperti batu-batuan, pepohonan, dan lain-lainnya. Adapun orang-orang sekarang, terkadang mereka mengibadati, memuja, nas orang yang lebih pasik daripada sepasik-pasiknya orang yang dikenal berbuat zina, berbuat homoseksual yang meremehkan agama yang tidak salat yang tidak jumat mereka ini dianggap wali dipuja dan dipuji, disanjung, diminta tentunya akan berbeda keadaannya antara orang-orang ini yang mengibadati wali-wali yang dikenal merupakan orang-orang yang fasik dengan orang-orang terdahulu yang mereka mengibadati makhluk-makhluk yang memang tunduk kepada Allah semisal malaikat, wali-wali, para nabi, patung-patung yang tidak berdosa, batu-batuan, pepohonan yang tidak bermosa, yang tidak berbuat maksiat. Adapun orang-orang sekarang ya subhanallah dan ini ada dalam tingkat orang-orang sufi yang menyempal yang mereka ibadati orang-orang dikenal kefasikannya, berzina, berbuat -ber -ber homoseksual, meninggalkan sholat, tidak jumat, dan seterusnya. Tentu akan lebih ringan yang terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang terdahulu, mereka itu hanyalah berbuat kesyirikan dalam kondisi lapang. Dalam kondisi sempit, mereka kembali mengikhlaskan ibadah, doa, dan pujaan mereka kepada Allah saja. Ketika mereka dalam kondisi terjepit, Contohnya ketika mereka di tengah lautan, bahtera mereka itu diguncang oleh ombak, badai besar, angin topan, mereka ketika itu tinggalkan segala macam tuhan-tuhan mereka di darat. Mereka menuju Tuhan yang di atas. Mereka murnikan ibadah dalam kondisi terjepit. Dalam kondisi lapang baru mereka berbuat kesyirikan. Adapun orang-orang musyrikin di zaman ini mereka berbuat kesyirikan dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dalam keadaan terjepit pun mereka berbuat kesyirikan kepada Allah SWT. Ketika mereka ditimpa bencana pun seharusnya mereka berujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, malah kembali kepada yakni segala macam sembahan sembahan sin Allah SWT. Sebagaimana yang telah diterangkan pada kesempatan yang lampau. Ini maksudnya. Kemudian kata beliau fa'lam ketahuilah mereka orang-orang yang tergencil ke dalam kesyirikan sekarang memiliki syubhat lain yang mereka sebutkan. Dan ini adalah merupakan syubhat mereka yang terbesar. Maka hendaklah engkau kata Syekh Muhammad kepada kita semua, hendaklah engkau mendengarkan apa jawabannya. Wahyia annahum yaqulun innal ladzina nazala fihimul qur'an لا يشهدون ان لا اله الا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القران ويجعلونه سحرا ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونصدق القران dan kami beriman pada kebangkitan dan kami salat mereka? Syubhat mereka yang berikutnya dan ini syubhat yang terbesar. Kata mereka Sesungguhnya ya orang-orang dahulu kala yang turun pada mereka Al-Qur'an orang-orang musyrikin yang terdahulu Quraisy dan yang spesial mereka yang turun di tengah-tengah mereka Al-Qur'an mereka itu kafir karena mereka tidak bersaksi bahwasanya la ilaha illallah karena tidak mereka ucapkan la ilaha illallah bahkan mereka pun mendustakan Rasulullah sebagai nabi bahkan mereka pun mengingkari hari berbangkit mereka juga dustakan Quran mereka jadikan Quran itu seolah-olah adalah merupakan perkataan sihir adapun kami kata mereka kami bersaksi la ilaha illallah bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Kami benarkan Quran, kami beriman dengan hari berbangkit, kami salat, kami berpuasa. Bagaimana mungkin kalian menyamakan kami dengan mereka, orang-orang terdahulu? Sehingga akan hukumkan kami sebagai orang-orang musyrik sebagaimana mereka yang terdahulu. Padahal kami berselawat, padahal kami bersyahadat, bersaksi la ilaha Muhammad Rasulullah. Kami mengimani Quran, mengimani Rasulullah, mengimani hari berbangkit. Mereka dahulu kalah diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka dahulu kala dihukumi kafir kepada oleh Allah s.w.t karena mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka beri uh, mereka mengingkari hari perbangkit, mereka dustakan Nabi, mereka dustakan Quran. Bagaimana mungkin disamakan antara kami dan mereka? Ini subhat yang terbesar. Bisa anda pahami subhat mereka ini? Bisa enggak? baik فالجواب منك جاوبني أن خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فإنه كافر لم يدخل في الإسلام جاوبني كتك. Tidak ada diperselisihkan di kalangan ulama seluruhnya mereka sepakat bahwasanya jika seseorang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkara tetapi dia dustakan dalam perkara lainnya maka orang ini dianggap kafir dianggap tidak masuk ke dalam Islam وكذلك اذا امن Quran القران وجحد sama hukumnya jika dia mengimani sebagian isi Al-Quran dan dia kafir dengan sebagian isinya yang lain. Dia dihukumi kafir. Diberikan contoh. Diberikan oleh contoh. Diberikan contoh oleh Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Kaman aqarra bitawhidi. Wajahada wujub as-salati. Atau aqarra bitawhidi was-salata. Bitawhidi was-salati. Wajahada wujub as أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج كتب اليوم جنتو من إكراك التوحيد أتابيدية من إنكارك واجب صلاة bahwasanya dalam Islam ini tidak boleh kita Pila-pila syariat Islam. Semua kita terima. Tidak boleh kita imani sebagian, kita kafir kepada sebagian. Dia berikan contoh. Orang-orang yang ber, me, yakni, meyakini, me, me, mengucapkan tauhid, mengakui tauhid keesaan Allah SWT. Tetapi dia mendustakan kewajiban salat. Atau dia dia mengakui tauhid, dia juga mengakui salat, tapi dia dustakan kewajiban membayar zakat atau dia mengakui kewajiban bertauhid salat zakat tapi dia mengingkari kewajiban puasa atau atau seterusnya dia mengimani ini semua dia imani tauhid dia yakni mengikrarkan mengakui tentang tauhid mengakui kewajiban salat kewajiban zakat puasa tapi dia mengingkari kewajiban haji

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هسمونيا كرنا الله له واجب بغي من نسيام لأصانك العبادة هاجي كبيت الله بارن سيابا يان مامبو من أصانك لن بارن سيابا يان الله مهكايا داري سكالين أعلام Ayat ini, ikhwani rahimanillah wa yakum menjelaskan menjelaskan yang yang mengingkari kewajiban haji, dia kafir kepada kepada Allah subhanahu wa Walaupun dia itu menyetujui kewajiban Muhammad, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Kemudian kata beliau, wajib kata lebah, wajib hadar lebah, wajib hadar lebah, wajib hadar lebah, wajib hadar Kalaupun dia mengimani seluruh rukun Islam, dia imani kewajiban bertauhid, dia ikrarkan tentang tauhid, dia akui tauhid, kewajiban yakni salat, puasa, zakat, haji, tapi dia ingkari hari berbangkit. Dia pun dihukumi kafir secara ijma. Ah. Bahkan dengan itu halal darahnya dan hartanya. Sebagaimana Allah SWT sebutkan, Kama ta'ala, Innal ladhina yakfuruna billahi wa وَيُرِيدُونَ أن يفرقوا بين الله menyebutkan tentang بَيْنَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ بِبَعْضٍ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ بَيْنَ سَبِيلًا هُمُ الْكَافِرُونَ orang-orang yang misah-misahkan agama ini mengimani sebagian, kafir kepada sebagian bahwa mereka adalah orang-orang kafir sebenarnya Allah ucapkan dalam surah An -Nisa ayat 150 sampai 151 yang tadi kita bacakan sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya dan menginginkan untuk membeda-bedakan, memisah-misahkan antara Allah dan Rasulnya. Maksudnya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya. Wayakuluna dan mereka berkata kami beriman kepada sebagian, kami kafir kepada sebagian. Sebagaimana, yakni paham yang sesat ini nyempal. Ya. Saya baca di artikel tentang ungkapan Eden bahwasanya hukum sekarang ini kayaknya semua agama harus dihapus tidak perlu beriman kepada Rasul kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu Taala saja ini bagian daripada ya ini kekufuran nyata kekufuran nyata Allah katakan mereka ingin mengimani sebagian kafir kepada sebagian mereka ingin cari-cari jalan antara perkara tersebut jalan keluar daripada yakni iman tentunya cari-cari alasan cari-cari subuhat dan seterusnya yang membuat orang-orang kacau balau ini karena agama menurut ya Lia Eden dengan masing-masing rasulnya semuanya kita hapuskan saja lebih baik kita beriman kepada Allah saja ini kufur bagaimana kita dapat mengimani Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melalui jalan para rasulnya kita tidak akan dapat mengenal Allah جل من يا صلى الله عليه وسلم أولئك هم الكافرون حقا مريكا أولئك مريكا الله هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا بركات الشيخ محمد رحمه الله فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا zalat hadis syubha jikalah Allah telah jelaskan terangkan dalam kitabnya bahwasanya barang siapa yang beriman dengan sebagian agama ini dan kafir dengan sebagian lainnya maka dia dianggap kafir secara nyata maka akan hilanglah syubhat daripada apa yang mereka lontarkan apa tadi mereka lontarkan orang-orang musyrik itu diperangi karena gara mereka tidak beriman tidak mengucapkan kalimat syahadat mereka mengingkari Rasulullah mereka mengingkari hari berbangkit mereka menustakan Quran mereka katakan sihir kami tidak menustakan Quran kami tidak kufur kepada hari berbangkit kami imani hari berbangkit kami imani Rasulullah kami mengakui tauhid bagaimana disamakan seolah-olah agama ini hanya ada pada hal-hal yang mereka sebutkan Padahal dalam agama ada larangan berbuat syirik. Dalam agama ada larangan memuja wali-wali, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita ini larangan memuja, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada. Berkata Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, minta kepada Allah." Wa idha tafas ta billah, jika engkau memohon bantuan, mohon bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ada larangan beristighatha kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna la bi innama ma billah. sesungguhnya tidak boleh minta bantuan, pertolongan dalam keadaan yakni musibah kepada aku, tapi mintalah istighatha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga bagian daripada agama. Allah perintahkan Udu'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, aku akan kabulkan ketika ibadah ini dipalingkan diberikan kepada selain Allah SWT, wa taala anggap tidak kafir lantarkan mengatakan kami mengucap persyahadat kami juga mengerjakan salat kami berhaji kami puasa la rabbil ka'bah tidak demi Allah memilih ka'bah yang mengimani sebagian syariat kufur dengan sebagian syariat dia dianggap kafir secara kepada seluruh syariat ini. Anda paham? Jadi nggak bisa kita batasi Islam hanya dengan apa yang mereka katakan saja. Apalagi jika kita tarik kembali ke dalam, apa yang akan masukkan kami beriman dengan Tauhid? Apa yang akan katakan kami beriman dengan Allah Subhanahu Taala? Akan terlihat sebenarnya mereka tidak paham mana iman kepada Allah Subhanahu Taala. Apakah yang diminta oleh Islam hanyalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? seolah-olah semua orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dikatakan dia telah menjadi mukmin sempurna. Kalau Kalaulah hanya ucapan enggak ada bedanya antara orang munafikun dengan sahabat-sahabat Rasulullah semuanya mengucapkan ucapan yang sama. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kata Allah jika mereka berjumpa sama orang-orang beriman mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Apa bedanya? Padahal mereka dikabarkan Allah sebagai kerak neraka. Innal munafiqina asfal Sesungguhnya orang-orang munafik di tempat yang terendah di neraka. Bukankah orang munafik juga sholat beserta kaum muslimin? Bukankah mereka juga haji dengan Rasulullah SAW? Dan seterusnya. Maka tidak bisa dipisah-pisahkan agama ini. Kemudian beliau mengatakan, Inilah sebagian daripada perkataan-perkataan yang -perkataan disebutkan oleh Ahlul Ihsa yang menuliskan suratnya kepada kami. Seolah-olah mereka Ahlul Ihsa mengatakan, kenapa kami dikufurkan? Kami dikatakan musyrik, padahal kami beriman kepada Allah, Padahal kami mengakui tauhid, kami mengucapkan la ilaha kami salat, kami puasa, kami zakat, kami mengimani ber hari berbangkit, kami mengimani Quran. Seolah-olah dengan ini dianggap orang-orang tidak boleh menjadi kafir jika melaksanakan amal-amal lainnya yang sebenarnya banyak perkara-perkara yang dapat mengeluarkan seorang daripada Islam. Allahu Akbar. Satu saja nabi yang dikafirkan oleh seorang tidak dia imani Contohnya ada orang beriman dengan semua nabi kecuali Isa tidak mau dia beriman kafir dia kafir halal darahnya halal hartanya keluar daripada Islam. Subhanallah dan banyak perkara-perkara lain menghalalkan sesuatu yang haram dia kafir dengannya dia halalkan zina dia halalkan khamar dengan ini diharam walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi dia halalkan yang haram. Atau kebalikannya, dia haramkan yang halal. Bisa menjadi kafir. Allahu Akbar. Maka tidak boleh kita pilih-pilih agama ini. Kita diperintahkan untuk masuk dalam Islam secara total keseluruhan. Nggak bisa kita katakan, aku beriman dengan seluruh isi Al-Quran kecuali tentang masalah poligami. Subhanallah. Banyak orang-orang yang subhanallah terpengaruh paham-paham emansipasi gender orang-orang orientalis orang-orang kufar dari negeri sana negeri bar sana terpengaruh dengan pemikiran mereka saya tidak setuju dengan syariat poligami dalam Islam yang lain saya setuju maka satu saja bagian dari syariat ini diingkari keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi jika dibuka sidang, kemudian debat, dengan bangganya mengatakan saya tidak setuju dengan ini, itu, segala macam. Subhanallah. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus diterima. Yang tidak boleh diingkari. Dan seterusnya. Kafir dengannya ikhwan rahimahnya Allah أعتقد أنني نجحت ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال والإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء الا البعثة وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بالباقي وهنا لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا ديكا انقو مغاكوي بهوسانيا Barang siapa yang membenarkan Rasulullah dalam segala sesuatu Tetapi dia mengingkari kewajiban salat maka dia kafir halal darahnya dan hartanya secara ijma sebagaimana paham yang muncul baru barusan ini yang mengatakan lima waktu itu nggak wajib subhanallah dan banyak pengikutnya subhanallah mungkin jumlahnya ribuan pengikutnya yang wajib tahajud la ilaha illallah afabil batil yu'minun apakah dengan kebatilan mereka beriman padahal telah terang sekali Al-Qur'anul Karim kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas karena kebodohan mereka mereka bantah hadis-hadis tidak perlu kita beriman kepada hadis semuanya masih ada keraguan padanya cukup Al-Qur'an dan Al-Qur'an enggak ada keterangan lima waktu Tapi jika anda katakan tahajud wajib. Baik jika anda katakan tahajud wajib. Berapa rakaat anda kerjakan? Kalau anda mengerjakan dua rakaat, bagaimana cara mengerjakannya? jika dia kerjakan sebagaimana kaum muslim mengerjakannya, tanyakan kepadanya. Pernahkah Quran mengatakan tahajud dua rakaat? Berdiri posisi pertama berdiri mengangkat tangan takbir, meletakkan tangan di dada, rukuknya, sujudnya. Adakah Al-Quran menjelaskan demikian? Faya subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan rahiman rahiman betapa pentingnya ilmu. Yang tidak belajar maka siap-siap dimangsa oleh berbagai macam paham kesesatan yang akan mengiring seorang ke neraka jahannam. Waliq, Apalagi di zaman fitnah sekarang ini. Duatun ala abu abu jahannam. Yang dikhawatirkan Nabi telah bermunculan. Penyeru-penyeru ke neraka jahanam. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Telah bermunculan. Man ajabahum qadhafah, qadhafahum fiha. Yang memenuhi surah mereka dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Waliq, Demi Allah. Saya katakan. Hal ini menunjukkan wajibnya kaum muslimin kembali belajar agama yang benar. Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang jelas-jelas dipahami oleh orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah, para sahabat, generasi tabi'in. Maka siap-siaplah anda dimangsa dengan berbagai macam al-awham, wasyukuk, keraguan raguan tatkala anda bangun agama di atas kejahilan. Maka tercela sekali orang-orang menjauhi ilmu, menjauhi majlis-majlis ilmu, mencela majlis-majlis ilmu mencela majlis-majlis hadis dan seterusnya orang seperti ini adalah orang-orang yang siap-siap dimangsa oleh iblis dalam berbagai macam rajutan-rajutan syubhat, keraguan raguan dan lain-lainnya. Maka di kafir kata Rasul kata Syekh Muhammad kalau dia mengimani kalau dia menerangkan Rasulullah dalam segala sesuatu tapi dia ingkari kewajiban salat maka dia kafir halal darahnya hartanya secara ijma ijma kesepakatan kaum muslimin haram yakni yang seharusnya haram darahnya menjadi halal tentunya maksudnya adalah jika ini diterapkan oleh pemerintah kaum muslimin penguasa kaum muslimin dalam Islam bukan semua orang berhak untuk menjatuhkan hukum kisah eksekusi eksekusi itu miliknya penguasa kaum muslimin wa idza aqarra bi kulli shay'in ila al Demikian pula halnya jika dia imani seluruh agama ini kecuali hari berbangkit. Maka dia akan menjadi kafir. Wa kathalika lau jahada ramadhan. bil baqi. Sama hukumnya. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Dan dia benarkan segala sesuatu selain ini. Dia menjadi kafir. Dan dalam perkara tidak ada perbedaan di antara seluruh madhab-madhab para ulama'a. Dan Al-Quran telah mengatakan hal ini dengan terang sekali. Dengan jelas sekali. Bahwasanya yang beriman dengan sebagian, kafir dengan sebagian, dihukumi kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kami sebutkan kata Syekh Muhammad. Rahimahullahu ta'ala. Fama'lumun. Hal yang harus dipahami Bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling tertinggi yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fama'lumun hal yang dipahami, yang diketahui oleh seluruh kita, perkara tauhid adalah perkara yang terbesar yang paling terwajib yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam." dan perkara tauhid itu lebih besar daripada perkara salat. Kata beliau, "A'zamu min as-salati waz-zakati was haji Perkara yang dipahami, disepakati bahwasanya tauhid adalah perkara terbesar, lebih besar daripada perkara salat, zakat, puasa, haji. Fa kaifa idza jahada al-insanu shay'an min Bagaimana jika ada seorang manusia mengingkari satu bagian daripada perkara-perkara ini. Kafara walau amilah bikul lima jahabihir rasulussallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengingkari dari perkara daripada perkara ini, walaupun satu saja, maka dia menjadi kafir dengan apa apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajda jahadat tauhidah, al-ladhi huwa dinnusul, kullihim la yakfur. Subhanallah, ma a'jaba hadzal jahla. Beliau berkata, kalaulah rukun Islam ini mengucapkan kalimat syahadat, puasa, salat, zakat. Satu saja diingkari, maka orang akan kafir dengannya. Kemudian dia mengatakan, apakah mungkin meng Yakni mengingkari satu bagian daripada perkara-perkara yang tadi saya sebutkan di atas kata beliau tentang perkara-perkara yang anugerah Islam, dianggap kafir tapi mengingkari tauhid, tidak dianggap kafir, yang mana, yang mana dia adalah merupakan agama semua rasul. Subhanallah, alangkah anehnya perkara ini, seolah-olah beliau mengatakan kepada orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan. Semua akan sepakat mengingkari saja kewajiban sholat atau zakat atau puasa atau haji. Yang ini semua satu diingkari saja dia akan kafir. Apakah mungkin mengingkari satu perkara seperti ini dianggap kafir sementara mengingkari tauhid perkara yang terbesar nggak kafir? Alangkah anehnya akal kalian. Alangkah anehnya kejahilan kalian. Subhanallah. Kalaulah orang mengingkari puasa, mengingkari sholat, dianggap kafir, lantas orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu Taala dianggap tidak kafir. Yang mengatakan ada makhluk yang juga turut dapat memberikan manfaat dan menolak menolak dari selain Allah, nggak dianggap kafir. Yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala juga nggak dianggap kafir, karena dia beriman dengan sholat, mengakui kewajiban sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Ya, ini yang mengingkari perkara-perkara tauhid nggak dianggap kafir, sementara mengingkari sholat, puasa, zakat saja dianggap kafir. Subhanallah, alangkah anehnya cara berpikir kalian. Wa Dikatakan juga untuk mereka. Haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifata. وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون وَأَيُوَ katakan juga kepada mereka sebutkan juga mereka para sahabat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi sallam memerangi bani Hanifah mengikutnya Musailamah al nabi palsu mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah memerangi Bani Hanifah. Mengikutnya Padahal Bani Hanifah mereka itu telah masuk Islam bersama Nabi SAW. Mereka juga mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagaimana paham Ahmad Mirza, Mirza Ahmad Ahmadiyah mereka pun mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yu'adzinun mereka pun mengumandangkan azan mereka juga salat fa qala innahum yaquluna inna nabiyyin inna nabiyyun qulna hadha huwa matlub tanyakan kepadanya para sahabat memerangi bani hanifah padahal mereka salat mereka azan mereka seterusnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mengatakan, mereka diperangi karena mereka mengaku Musa ilhamas sebagai nabi. Kita katakan itulah yang ingin kami tuntut daripada kalian. Keyakinan mereka yang batil ini membuat mereka diperangi, membuat mereka keluar daripada Islam. Padahal mereka mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Mereka mengumandangkan dengan azan, mereka salat. Subhanallah. Kenapa mereka dikafirkan oleh para sahabat, diperangi, halal darahnya, bahkan ya anak isim mereka menjadi budak-budak harta mereka menjadi harta rampasan perang. Menunjukkan mereka kufar, kafir. Padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kenapa diperangi? Kalau mereka mengatakan, mereka diperangi karena menganggap Musa sebagai nabi. Allahu Akbar. Kita katakan, itu yang kami ingin daripada kalian. Jawaban seperti ini yang kami inginkan daripada kalian. Yang intinya bahwasanya orang akan menjadi kafir walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah azan salat dan lainnya selama dia mengingkari bagian tertentu dalam agama ini meyakini hal-hal yang tidak boleh yakin dalam agama ini kata beliau Syekh Muhammad jika kan man rafa rajulan ila nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa tanfa'u syahadatan Fa kifah biman raf' al shamsan atau Yusuf atau sahabiyan. atau nabiyan ila rdbt Jabari al samaati wal ar, subhanallah, ma agama shagna, kata beliau. Jika saja ada orang yang mengangkat seseorang laki-laki pada posisi Nabi Sallallahu Sallam, dia dikufurkan dikafirkan, kata beliau. Orang-orang yang Bani, Bani Hanifah dikafirkan karena mereka mengangkat, "Ya, Musa lama setingkat dengan nabi, sama dengan nabi, menjadi nabi selain Rasulullah SAW dikafirkan." Yang mengangkat manusia biasa kepada derajat nabi dikafirkan oleh kaum Muslimin, para sahabat diperangi, menjadi halal hartanya, darahnya, gak bermanfaat baginya ucapan syahadatnya, gak berguna azan yang mereka kumandangkan salat mereka yang mereka perbuat, bagaimana pula tidak dikafirkan. Orang-orang yang mengangkat semisal Syamsan, ini orang-orang yang disembah dasar Allah pada masa beliau, Syekh Muhammad, seperti Yusuf, atau mengangkat, yakni sahabat Nabi, atau ada seorang nabi yang dia angkat setingkat dengan Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sekutukan, dia angkat lebih daripada posisi dia sebagai manusia, tapi memiliki ketuhanan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal mengatur, memberikan manfaat, mentahankan mudarat mengabulkan dan seterusnya menyembeli untuknya berdoa kepadanya jika saja bani Hanifah dikafirkan para sahabat karena mereka mengangkat Musailamah setingkat dengan Nabi menjadi kafir hal darahnya dan seterusnya apakah mungkin tidak kita kafirkan orang-orang yang mengangkat manusia sama dengan Tuhan dipuja dan diminta Allah Akbar orang-orang mengangkat Syamsan Yusuf mengangkat sahabat lebih bukan setingkat dengan Nabi, tapi lebih daripada itu. Setingkat dengan Allah SWT, enggak dikafirkan. Dihalalkan mereka meminta kepada Sayyidina Allah SWT. Ya Abdul Qadir Jelani, ikhdi hajatana, kabulkan hajat kami, tidak dikafirkan. Ya Syekh Ahmad Badawi, ya Badawi, madat bantuanmu. Ana fi hasbi, kami dalam perlindunganmu. Fala ilaha illallah. Enggak dikafirkan. Sementara yang mengangkat seorang sama dengan Nabi dikafirkan. Allahu Akbar Subhanallah Alangkah besarnya perkara ini Beliau mengucapkan Dalil Kedalika yatba'ullahu Ala ladhina la ya'lamun ya Demikianlah Karena Allah telah mematri Mengunci mati Hati-hati orang-orang yang tidak mengerti Dalam surat Dalam surat Ar-Rum ayat 59 Kenapa saya tergencet ikhwan Rahimanilah Karena telah terpatri hati mereka tidak, tidak mereka gunakan akal sehat lagi menalar apa-apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Yang datang kepada dukun, Minta kepada dukun hajatnya. Wahai dukun, tolong mudahkan urusan rezeki saya, dunia saya. Tolong perkuat kursi saya, jangan sampai saya digoyah. La ilaha illallah. Enggak dikafirkan? Mentang-mentang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dia sholat dan dia haji. Subhanallah. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Tidak ada makhluk yang bisa mengatur rezeki. Allahu Akbar. Ini karena kejahilan umat. Jika meyakini seorang mengetahui perkara gaib saja telah membuat seorang keluar dari Islam, karena perkara gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hanyalah rasul-rasul pilihan saja yang Allah berikan perkara-perkara tertentu daripada perkara gaib yang Allah beritahukan kepada mereka. Subhanallah, yang meyakini benda seperti jimat, keris, batu akik, dan seterusnya mendatangkan baginya manfaat, membahayakan menghilangkan daripada mudarat. enggak dikatakan dia musyrik, enggak dikatakan dia kafir, karena dia mengucapkan "la ilaha illallah", Muhammad Rasulullah, karena dia salat, karena, eh, karena dia zakat, karena dia zakat, dan seterusnya, subhanallah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Syubhat-syubhat berikutnya. Kita akan lanjutkan. Di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT menerangi hati kita untuk memahami Tauhid ini. Menjaga dalam hati kita Tauhid. Untuk tetap terpatri, terhujam. Sampai kita menemui Allah SWT. Aku Qawli Hadha. Wa sallallahu. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin Iya, jazakallah khair harus uh, baik, sudah uh, banyak melihat yang sudah masuk, kita coba angkat yang satu ini. Halo, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Di mana, ya, Pak? halo, uh, halo, 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 Center. halo, 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 Bagaimana kita menolak subhat dari nah, saudara-saudara kita yang uh, kita memberitahu mereka, tapi karena kita ilmu ilmuwan kita terbatas, jadi bagaimana caranya untuk um, apa, menjawab uh, dari sebab-sebab mereka. Gitu. Yang pertama, yang kedua, uh, saya punya uh, musab Usmani itu dengan musab yang Indonesia itu beda. Uh, seperti Bismillah itu, kalau Usmani itu tidak panjang, tapi yang di Indonesia panjang. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Saya bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Ikhwani barakallahu fiikum ajma'in wa waffaqhum lima yuhibbu yarda. Bagaimana kita menolak syubhat? Tentunya ikhwan ini yani mewajibkan kepada kita untuk menimba ilmu. Kalau antum enggak menimba ilmu, tidak bisa antum menolak syubhat. Dengan ilmulah akan ditepis syubhat. Maka wajib bagi antum semua belajar Mempelajari subhat-subhatnya Mempelajari kebenaran dalam Islam Bantah dan kebenaran dalam Islam Kalau anda kata antum tidak mampu Jangan coba-coba berdebat Demi Allah boleh jadi makan akan masuk ke dalam otak antum subuhat nggak tercabut kembali. Jangan katakan aku mampu untuk menghadapinya. Kalau nggak kokoh dilarang berdebat. Apalagi di hadapan orang banyak boleh jadi karena kuat hujahnya dia, bagus retorika berbicaranya, dia punya kaidah kaidah dalam yakni berbicara, dan seterusnya sementara antum tidak memiliki ilmu itu semua, nggak memiliki ilmu debat, dijatuhkan di hadapan orang-orang banyak, akhirnya orang banyak menganggap yang hak itu batil, yang batil itu jadi hak, dan antum demi Allah berdosa besar sekali di hadapan Allah Swt. hendaklah orang pandai-pandai mengukur sampai mana batas keilmunya. Rahimallahu mru'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya sampai di mana. Jangan modal semangat dalam agama ini. Tidak boleh modal semangat. Harus diiringi dengan ilmu. Maka hukum asal berdebat dilarang. Kecuali bagi orang-orang yang mutamakin miliki kiyani ilmu yang kerasi, yang dalam. Yang mampu berdebat. Jika tidak, haram baginya. Tidak boleh dia tantang. Tidak boleh dia mendengarkan syubuhan mereka. Jauhi semua. Kemudian tentunya lebih gampang pada zaman sekarang ini antum orang-orang awam bahasa Arab nggak kenal kaidah beragama gak kenal mau nentang kiai-kiai yang mereka bahasa Arabnya kuat tentunya alfiah mereka hafal apalagi ujurmiyah dan seterusnya kotor nada maka kasihan diri anda cukuplah anda berdakwah kepada mereka dengan memberikan kitab-kitab CD-CD dan seterusnya jangan berdebat jika anda belum siap. Wallahu taala alam. Itu mengenai masalah menepis subhat. Adapun tentang Musab Uthmani, akhi barakallahu Semua Quran yang ada di muka bumi ini semuanya Musab Uthmani. Maksudnya adalah sesuai menurut yakni kitabah tulisan Uthman radhiyallahu taala tulisan para sahabat yang disepakati pada masa Uthman radhiyallahu dahulu kala banyak dialek dalam dalam Al Quran Al Karim sebagian sahabat memiliki dialek-dialek dan tentunya ketika itu dialek diperbolehkan dalam Islam untuk memudahkan sebagian suku-suku. Makanya ketika seorang didengarkan Umar membaca bacaan yang berbeda dengan Umar, dia tarik orang tersebut. Dimarahi oleh Umar. Bagaimana kau baca ini sementara aku tidak seperti ini yang kudengarkan daripada Rasulullah. Kemudian dia tarik orang ini kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, bacakan bacaanmu. Dia baca bacaannya, umur baca bacaannya. Kata Rasulullah, beginilah Quran diturunkan. Sama sebagaimana yang akan bacakan dua-duanya. Ada beberapa dialek dalam Islam. Kata Rasulullah, Al wa ala sabati Diturunkan Quran atas tujuh dialek. Dan itu masih berlaku pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, pada masa Umar radhiyallahu taala dan asal muasalnya Quran itu tidak dikumpulkan sebagaimana yang kita lihat sekarang ketika banyak terbunuh pada peperangan yakni melawan Muslim kadzab bani Hanifah para qari penghafal Quran maka para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar, Umar dan antaranya agar segera Quran ini dibukukan menjadi satu buku ini yani kodifikasi atau jamul Quran mengumpulkan Quran yang pertama kali dikumpulkan disimpan kitab yang asli ini Al-Qur'an yang telah terkumpul oleh Hafsah radhiyallahu taala Tapi masih berlaku dialek-dialek. Ketika masa Uthman mulai terlihat yakni satu suku membanggakan sukunya, dialeknya dengan dialek yang lain, maka bersepakat para sahabat untuk menghindarkan perpecah belahan agar jangan sampai seorang mengkufuri bacaan yang lainnya semuanya Allah turunkan maka sepakatlah para sahabat sampai-sampai Ali pun mengatakan demikian mereka sepakat dengan pendapat Uthman ketika itu dibakar seluruh mushab kecuali mushab yang ditulis dengan bahasa Quraisy karena itu bahasa yang paling yakni dominan di bangsa Arab maka seluruh Quran Al-Karim selain yang berbahasa dialek Quraisy dibakar itu di hadapan para sahabat sebagaimana kata Ali ketika ada yang mencela Umar, ketika ada yang mencela Utsman karena membakar Musa musab kata Ali, dia melaksanakannya ala mar'an minna di atas penglihatan kami, kesaksian kami, kesepakatan kami. Maka Quran di Indonesia, di Saudi Arabia, di mana-mana semuanya dikatakan musab Utsmani, rosemnya yakni gambarnya itu sama semua walaupun terkadang tulisannya berbeda, titik barisnya berbeda, yang membaca Quran Mushaf Uthmani dengan riwayat Hafiz yang kita baca sekarang ini namanya riwayat Hafiz orang Indonesia orang Timur kebanyakan Saudi Arabia dan seterusnya yang kita baca Quran yang kita baca ini berbeda dengan yakni tulisan orang-orang Maghrib orang-orang Maroko orang-orang Tunis Al mereka membaca dengan riwayat Warsh tulisan ini berbeda contohnya Qaf kita Qaf itu titik dua di atas kaf mereka titik satu di bawah. Kenapa bisa berbeda-beda? Kita katakan ini sesungguhnya Quran ketika turun kepada para sahabat tidak ada titik barisnya sama sekali. Maka rosamnya sama semua. Ya, Bismillah itu pada masa Rasulullah dan para sahabat nggak ada bi titik satu di bawah, nggak ada harokat di bawah, nggak ada di atas sini itu harokat mati nggak ada, nggak ada, semuanya nggak ada. Dengan apa mereka yang baca? Dengan sariqah. Dengan tabiat mereka yang tidak akan mungkin salah. Tetapi ketika tersebar agama Islam, masuk orang-orang ajam ke dalam agama Islam, mereka bersalahan dalam baca, nggak ada titik dan baris, maka diprakarsai oleh ahli ketiga itu, oleh Abu Aswad ad mulai diberikan isyarat-isyarat tanda-tanda. Dipersempurnakan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thakafi. Sebagaimana kita lihat? Enggak ada dalam para sahabat itu enggak ada tanda waqaf, qafa, lam, enggak la, ada shalah, enggak ada itu. Lam maknanya la taqif, nggak enggak ada itu semua. Itu adalah merupakan perkara-perkara untuk memperbaiki bacaan Quran saja. Enggak ada pada masa Rasulullah dan para sahabat. Maka jangan salah. Quran kita semuanya prosesnya Rasul rosam Uthmani, musabnya Mushab Uthmani. Tidak boleh Quran selain Musab Uthmani. Walaupun tulisan-tulisan terkadang berbeda. Saya punya Quran waris berbeda dengan Quran yang kita baca hafiz. Berbeda hurufnya, ya. Maksudnya gambar hurufnya berbeda. Kemudian juga berbeda cara membacanya. Mereka memperbanyak imalah seperti wadduhai itu imalah yang mereka baca dalam segala sesuatu. Kita hanya dalam menjereha saja dan ini kembali kepada ilmu Quran Al-Karim, ulumul Quran wallahu taala alam. Iya, khair dan mudah-mudahan uh, Bapak yang bertanya di Batam Center tadi bisa paham dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Baik, kita coba angkat uh, penduduk berikutnya. Halo. Halo. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Arif di Singapura, Pak. Arif di Singapura. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu dulu itu Halo, ah bisa diulangi? Ini agak putus-putus suara antum di sini. Ah suluk Ustaz. Suluk orang yang melaksanakan suluk Ustaz. Apa termasuk bahasa dia Ustaz? Ah gimana kalau kita salat berimam hadiah ya, Ustaz. Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Suluk dari bahasa Arab. Salah kayak maslakan wa sulukan artinya jalan ilmu suluk yakni ilmu yakni mencari jalan mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam al majmu 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 al fatawa ada dalam beberapa tertentu ilmu suluk ilmu tentang suluk jalan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka jika jalan tersebut itu sesuai dengan sunnah maka dia tidak tercelak. Tetapi ketika jalan itu jalan yang dibuat-buat, yang diadakan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia tercela dan dia bid'ah. Sebagaimana sebagian daripada yakni uh, pembelajaran ilmu-ilmu suluk seperti ini, mengharamkan kepada murid bertanya, kaidah-kaidah mereka dalam beragama, jadilah engkau di hadapan gurumu seolah-olah engkau adalah jenazah yang dimandikan. Barang siapa yang bertanya kepada gurunya Lima, kenapa? Lam yufleh tidak akan pernah bahagia Dia akan celaka Ini kaidah-kaidah yang tidak pernah Diajarkan dalam Islam Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Ini adalah perkara yang menyimpang Ada lagi kaidah-kaidah mereka Bahwa seseorang jika dia ingin mencapai derajat yang tinggi sampai pada jenjang tertentu dia harus meninggalkan membaca Quran, meninggalkan wajah hadis, dia sibuk konsentrasi dengan berzikir kepada Allah SWT. Ini tentunya perkara yang batil. Oleh karena itu kita memerlukan jin kembali. Jika dimaksudkan suluk ini adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT sama dengan tariqah. Tariqah itu dari bahasa Arab artinya jalan. Jalan yang mendekatkan diri seorang kepada Allah SWT. Jika tariqah ini atau suluk ini mengikuti jalan Rasulullah SAW maka tidak tercelah dia. Tapi ketika ini menjadi istilah bagi suatu perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, cara-cara Rasulullah dan para sahabat dan dalam ibadah dan seterusnya, maka dia adalah merupakan perkara yang wajib ditolak. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, dan dari Pak Arif di Singapura, kita beralih ke SMS. Jadi datang dari 0813 64192 sekian-sekian. Pertanyaannya, ini dari hamba Allah di Batu Haji. Seseorang yang benar mengakui, yang benar-benar mengakui sunnah, tetapi ada salah satu anjuran sunnah yang belum dapat dilaksanakan, apakah orang itu dianggap kafir? Bismillah, alhamdulillah, Sunnah ini memang luas sekali pengertiannya. Ada menurut para alifiqi, sunnah itu adalah <tik> sama dengan istibab danjurkan jika diperbuat dapat pahala jika ditinggalkan nggak dapat dosa tetapi yang ditanyakan di sini kayaknya sunnah secara tinjauan syariat Orang yang tidak mengamalkan berapa bagian daripada syariat, bagaimana hukumnya? Apakah dia dianggap keluar daripada ahlu sunnah atau dia menjadi kafir? Kita katakan ikhwan rahimahillah wa in. Agama ini bertingkat-tingkat. Dan dalam agama ini nggak lepas daripada lima perkara hukum. Hukum taklifi namanya. Kalau dia bukan wajib maka haram. Atau dia itu mustahab. Atau dia makruh atau mubah. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara daripada sunnah Rasulullah SAW yang sifatnya itu adalah mubah tidak mengapa. Dia kerjakan tidak mengapa. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan saja mustahab juga tidak mengapa jika dikerjakan dia dapat pahala semisal bersiwak laula anna syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak kalaulah tidak merkan bagi umatku aku akan perintahkan mereka bersiwak inda kulli wudu tiap kali berwudu dalam riwayat lainnya inda kulli salat tiap kali salat jika dia tinggalkan tidak mengapa tidak membuat cacat agamanya tetapi jika dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib ya meninggalkan perkara-perkara yang wajib, maka dia berdosa dan haram. Apakah dia kafir dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib tersebut? Para ulama, rahimahumullah ta'ala sepakat, yang meninggalkan syahadat dia kafir. Keluar daripada Islam. Yang meninggalkan ucapan kalimat syahadat dia kafir keluar daripada Islam. Namun mereka bersisi pada rukun Islam yang lainnya seperti salat, zakat, puasa dan haji. Yang jelas jumhur mayoritas para ulama tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan kewajiban haji, zakat, puasa selama tidak meyakini bahwasanya dia adalah perkara yang yakni nggak meyakini bahwasanya dia merupakan perkara yang tidak wajib tetap yakini kewajibannya nggak kafir dan perselisihan yang sangat sengit sekali antara al-sunnah adalah terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mengatakan kafir, sebagian tidak mengatakan kafir. Dilihat lagi kewajibannya. Ya. Kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib, lihat lagi. Apa yang dia tinggalkan? Kalau dia meninggalkan sholat, kita katakan terjadi persisian sengit antara para ulama. Dia meninggalkan zakat, dia tidak melaksanakan puasa Ramadan, meninggalkan puasa apa yang dia kafir, tidak menurut pendapat yang paling rojih daripada jumhur ulama nggak nggak kafir dia selama tidak dia katakan ya ini, puasa itu nggak wajib nggak kafir dia yakini dia tapi dia tidak mengerjakannya lalai dia malas dia Enggak kafir jadi jika tadi pertanyaannya apakah seorang meninggalkan saat-saat sunnah daripada Rasulullah SAW dia dia nggak keluar daripada Islam kita katakan apa yang ditinggalkan. Kalau anda kata yang ditinggalkan perkara-perkara usul akar daripada Islam ini, ya, tentunya meninggalkan takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kufur dengannya, atau melecehkan Rasulullah Wasallam, kufur dengannya dan seterusnya. Jadi ikhwan yang perlu antum ketahui bahwasanya Para ulama dalam semua madhab. yang empat menyebutkan banyak sekali hal-hal yang membuat seorang menjadi kafir baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan etikat banyak sekali ya dan ini semua jika dikerjakan oleh seorang membuat dia keluar daripada Islam maka semuanya harus kita ketahui yang meremehkan Quran dia campakkan Quran ini apa ini Quran dia campakkan ke lubang sampah kafir dengan subhanallah kafir dengan Quran Karim kafir dengan Islam dan seterusnya maka tentunya semuanya diukur dengan kadar dan tingkatan masing-masing. Allahu taala alam. Tapi anda kata perkara-perkara yang lain tadi, perkara-perkara sifatnya sunnah saja, nggak wajib, nggak tercela seorang meninggalkannya, ya. Dan dia terdeklok kepada al-sunnah jemaah. taala alam. Iya, jazakallah harus tata jawabannya dan kita akan coba uh, terima telepon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Pak? Dengan nasi Lukman di Tanjung Umar ah, Iya, silakan Pak Lukman. Uh, assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, kenapa kita mengikuti sunah-sunah ini? Kenapa orang awam pandang kita seperti orang gila dia bilangnya. Yeah. Apa nih kain sembayang, senteng, gantung dia bilang gitu. Yeah. Uh. Lagi satu dia bilang apa ini janggut kumis tak ada dia bilang seperti kambing. <laughs> ada juga yang bilang saya seperti teroris. Apalagi saya duduk di kedai kopi pakai t-shirt putih pakai songkok hitam tu. Dia sendiri langsung dia bilang dengan saya, eh man kau macam teroris lah kata dia. <laughs> uh, itu aja Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan kita di akhir zaman akhir barakallahu Nafik. Antum itu hidup di akhir zaman, kamu hidup di akhir zaman, kita hidup di akhir zaman. Zaman yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Bermula Islam ini asing dan dia akan kembali menjadi asing sebagaimana dia bermula. Fatu quraba' maka beruntunglah. Bahagialah orang-orang yang asing Orang-orang yang asing di tengah-tengah orang ramai. Tentunya asingnya dia dengan sunnah. Tentunya akan disebutkan oleh, oleh Rasulullah SAW ciri mereka tentang orang-orang asingnya adalah Orang-orang yang memperbaiki ketika orang-orang rusak. Orang-orang yang berusaha membangun agama Islam yang dari Rasulullah SAW diajarkan, ketika orang-orang tidak tahu itu bagian daripada agama perkara janggut bagian daripada agama yang melecehkannya jika dia paham dan mengerti dapat keluar pada Islam kafir dengannya melecehkan janggut Sambil yang melecehkan syarat Rasulullah yang mengatakan khusus syawari bawa liha pelihara janggut kalian pendekkan kumis kalian bukan cukup dipendekkan yang melecehkan ini Sambil dengan melecehkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia tapi karena kebanyakan manusia adalah tidak mengerti maka tentunya dibutuhkan daripada antum penanya dan kita semua untuk menyebarkan dakwah ini kepada kaum muslimin agar mereka mengerti agar mereka tidak tergelincir ke dalam kekufuran karena kebodohan mereka melecehkan bagian daripada syariat Rasulullah SAW. Mungkin ada orang melihat perempuan bercadar, kok di mungkin di Batam ini udah banyak. Di tempat-tempat lain mungkin dianggap ini orang sesat sekali dalam Islam ini pahamnya sesat ini. Sementara orang yang berbikini dia, walaupun dianggap ini contoh kemodernan, ini perempuan modern ini. Subhanallah. Kalaulah standar kita itu orang banyak, akan hancurlah agama ini. Akan rusaklah agama ini. Wa intuti aktsar man fil yudilluka an Jika kami ikuti kebanyakan orang ke bumi ini, engkau akan tersesat daripada Allah Subhanahu Kenapa taala. berjenggot? Tengok orang banyak enggak berjenggot. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu yang menjangkut hanyalah orang-orang teroris saja itu. Itu tengok semua itu. Si fulan, si fulan itu yang mati, itu yang ditembak segala macam itu jenggot semua. Kamu sama dengan mereka, Allah Akbar. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan kita bukan teroris. Allah Akbar. Jadi sabar, ikhwan, rahimakumullah. Sabarlah antum dalam menghadapi yakni berbagai macam ujian. Dan Rasulullah telah mengingatkan kita kelak akan ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini. Yang kata Rasulullah, mereka dapat ganjaran lebih banyak daripada 50 kali amalan para sahabat. Subhanallah. Siapa mereka? Ya yani orang-orang yang hidup pada zaman fitnah yang banyak sekali. Mereka tidak pernah melihat Nabi SAW, tidak pernah melihat mujizat dan seterusnya. Tapi mereka beriman dan ya, beriman sebagaimana Rasulullah beriman. Merupakan mengikuti jejak Rasulullah SAW mereka itu dianggap Rasulullah sebagaimana orang-orang yang memegang memegang bara api al, al -Jamra. Begitu sulitnya agama ini dipegang. Sebagaimana bara api agama ini persis bara api. Jika kita pegang tanggung-tanggung Allahu Akbar. Panas membuat tangan kita menggelepuh. Subhanallah. Jika kita lepaskan dia, lepaslah agama ini. Enggak ada lagi agama kita. Begitulah keadaan orang-orang yang mengamalkan Islam di akhir zaman. Mereka jumlahnya sedikit. Sebagaimana dalam berbuat Rasulullah SAW. mereka adalah orang yang sedikit di tengah-tengah orang yang banyak yang menjadi mereka lebih banyak daripada yang menyepakati mereka. Subhanallah. Ini ciri-ciri mereka. Al-Ghuraba, orang-orang yang asing. Ibarat mereka memegang bara api. Bara api inilah agama yang murni, yang benar. Jika dipegang tanggung-tanggung, kita nggak sanggup. Tangan ini akan menggelepuh. Jika dilepas, lepaslah agama. Bagaimana caranya? Genggam erat sekuat-kuatnya, tekan. Walaupun apa yang akan kita hadapi, genggamlah sampai baranya menjadi padam. Dia akan mati sendiri. Maknanya apa? Genggamlah sekuat-kuatnya sunnah ini. Separah apapun tantangan dari di tangannya. Dicela orang, disumpah serapa orang, dimaki orang, dikatakan sesat, dikatakan wahabi, apapun juga, genggam erat sunnah Rasulullah ini mereka akan padam sendiri. Subhanallah, antum ingat. Agama ini milik Allah SWT, dia yang akan jaga. Berbagai macam ragam cara-cara ahl bid'ah. Memadamkan cahaya Allah yang tidak akan dapat mereka padamkan. Allah mengatakan, Yuri Allah Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka mereka sebarkan fitnah, mereka tempelkan brosur-brosur, selebaran sebelah, selebaran, menjauhkan kaum, kaum muslimin daripada dakwah yang mulia ini, yang berkah ini, tidak akan mungkin demi Allah. Tapi akan semakin banyak dan semakin banyak, karena dia agama fitrah. Sampai datang kelak, masanya turun, yakni Al-Masih, Isa bin Maryam, dan keluarnya Al-Mahdi. Sampai kelak, pasukan inilah akan memerangi orang-orang Yahudi yang sekarang La ilaha illallah menghinakan kaum muslimin di Palestina. Di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak di bumi ini. Karena kebodohan mereka terhadap agama, kurang pekahnya mereka, pecah belahnya mereka. Karena tidak berpengaruh dengan sunnah Rasulullah SAW. Nanti kelak akan ada yakni masanya perbaikan-perbaikan. Kaum muslimin bersatu di atas sunnah. Ketika itulah akan datang janji Allah SWT. Kembali Allah berikan yakni kekuasaan itu di tangan kaum muslimin wallahu taala alam Iya, terima kasih Ustaz dan uh, ya di belakang Pak Lukman sudah menunggu kita coba angkat satu penelpon lagi. Iya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Muhammad Ansar di Batu Haji. Iya, silakan. Uh, gini, Pak. Ini akhir-akhir ini di media kan kita dengar berita ada Dukun cilik itu yang mengobati dengan batu Direndam ke air itu Kemudian airnya diminum gitu Nah dukun ini Jadi dukun ketika Pas dia kena petir gitu Bagaimana kita mempercayai Batu yang direndam ke air ini bisa menyembuhkan Apakah ini termasuk kesirikan Ya itu aja pak ya? ya Iya Iya, sajadullah khair Bismillahirrahmanirrahim Ini kembali menunjukkan Betapa parahnya akidah kaum muslimin Subhanallah Jangankan batu itu batu hajar aswad pun dicabut, direndam dalam air kita minum dan kita sembuh dengannya, dengan minum air ini, ya dengan izin Allah Taala. Kalau kita imani batu hajar aswad ini yang mendatangkan kesembuhan kita kafir keluar daripada Islam. Apalagi batu yang nggak jelas. Ini menunjukkan betapa jauh-jauh sekali kaum muslim daripada akidah yang benar yang lurus. Berita seperti ini heboh, mereka percaya, mereka yakin, Kesembuhan itu datang daripada Allah SWT. Tidak ada makhluk yang bisa menyembuhkan. Lihatlah Nabi Ibrahim AS ketika ditanya tentang Tuhan. Dia katakan, Tuhanku. cita langit bumi sampai dia katakan, Wa idha yashfir, Jika aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Kalau benar-benar batu ini penyembuh, tutup semua rumah sakit. Di dunia ini semua tidak perlu ada rumah sakit lagi. Dan anak kecil ini tidak akan pernah mati-mati, tidak akan pernah dapat penyakit. Subhanallah. Tetapi Ikhwan terkadang sebagai bentuk ujian istidraj, dengan takdir kau ini, dengan takdir yang Allah telah takdirkan, ketentukan, ya, dengan upaya-upaya yang diharam. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak sembuhkan penyakit tersebut. Sebagaimana orang datang ke dokter nggak sembuh-sembuh, ke dukun dia sembuh. Nauzubillah min dzalik. Apakah dukun yang menyembuhkan tidak? Karena kesemut itu bukan milik dukun. Bahkan banyak dukun yang bengek. Komplikasi, stres. Banyak dukun yang penampilannya enggak enggak ngerti kita. Menunjukkan akalnya stres, urakan rambutnya enggak jelas. Orang seperti ini, subhanallah. Dia aja stres. Rumah tangganya benar dan seterusnya. Allahu akbar. Ini karena bodohnya terhadap agama Islam. Kesembuhan itu milik Allah, bukan milik si fulan, bukan milik dokter, bukan milik anak kecil tersebut. Yang menjadi fitnah bagi manusia. Bagaimana jika datang dajjal kepada kita? Ini yang perkara yang rendah sekalipun. Betapa rendahnya akidah kaum muslimin disebarkan di televisi, disebarkan di mana-mana. Anda percaya. Udah korban akidah. Terancam akidah. Bagaimana kalau keluar nanti dajjal yang berkata kepada langit, turunkan hujan, turun dia. La ilaha illallah. Dia katakan kepada bumi tumbuhkan. Maka keluarlah tumbuh-tumbuhan. Dia katakan kepada satu kami beriman dengannya. Banyaklah harta kalian. Jadi banyak harta mereka melimpah ruah. La ilaha illallah. Subhanallah. Dia bunuh seorang pemuda. Kemudian dia hidupkan kembali. La ilaha illallah. Apalagi kita. Mau jadi apa kita semua. Hancur semua. Kufur semua. Murtad semua. Ini masih perkara yang kecil seperti itu kita yakini sekali. Kalaupun orang sembuh dengan minum air tersebut, itu dengan takdir kauni Allah SWT. Bukan air, bukan batu itu yang menyembuhkan. Dan tidak pernah Allah jadikan batu itu sebagai penyembuh. Kalau dikatakan Allah SWT yang menyembuhkan, ini sebagai sarana. Tidak pernah Allah jadikan batu sebagai sarana penyembuhan. Tapi kalau anda kata mau cari kesembuhan, cari pada perkara-perkara yang Allah SWT izinkan. Pada madu, pada habbatus sauda, kurma ajwa, yang kata Rasulullah, yang memakan kurma ajwa tujuh butir, dia akan terbebas daripada sihir. Subhanallah, air zam-zam, bukan keris, bukan batu, dan seterusnya. Maka karena itulah kaum muslimin, belajarlah antum, belajarlah anda kepada agama anda. Subhanallah, itu anak kecil pasti akan mati kelak, dan pasti dia akan ditimpa penyakit. Subhanallah, yakinlah, ikhwan ibadallah. Ini makanya kita kembali mengulang-ulang banyak-banyak kalau mesti belajar agama ini. Jangan gila dengan dunia. Pagi sore siang malam mulai mata terbuka sampai mata terpejam dunia. Gak ada bagian untuk agama, Salatnya lalai. Belajar agama tidak. Subhanallah, televisi pagi sore siang malam 24 jam full time. Quran dia tutup hadis tidak dengarkan. Subhanallah, mau jadi apa kita? Tidak akan mungkin. Kaum muslimin yang meyakini perkara-perkara seperti ini nggak akan mungkin Allah menangkan kita dengan kaum muslimin seperti itu. Yang percaya kepada batu nggak akan mungkin Allah menangkan kita demi Allah. Makanya wajar kalau anda kata berbagai macam musibah menimpa negeri kaum muslimin karena mereka yakin ya kepada batu, kepada dukun, kepada jimat. Seharusnya mereka mengadu kepada Allah, mengadu kepada dukun, kepada wali yang telah meninggal dan seterusnya belajarlah akidah ikhwan ibadallah wallahu taala alam. Terima ya, kasih Ustaz atas jawabannya dan uh, Ustaz mungkin untuk mengakhiri percobaan kita pada hari ini pertanyaan dari saya nih Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz. Ustaz, Ustaz. Ustaz tadi dijelaskan bahwa mengingkari salah satu syariat Islam seseorang bisa menjadi kafir dan syariat Islam yang paling tinggi yang paling agung adalah tauhid. Tetapi kenyataannya justru uh, di perkara tauhid inilah yang kaum muslimin banyak tergerincir. Nah, pertanyaan saya, apa kira-kira penyebab dan gimana kira-kira solusinya? penyebabnya Jadi antaranya adalah kejahilan yang tadi kita ulang-ulang. Kejahilan. Kenapa muncul kejahilan? Karena emang subhanallah dari turun temurun kita tidak diajarkan tauhid yang murni kepada Allah SWT taala beribadah saja. Yang diajarkan adalah perkara-perkara fikih, bagaimana bertahara, jenis-jenis air, air mustakmal, air ini, air itu. Kalaupun pun tauhid kan sifat 20, sifat 13, sifat 7. Mana tauhid uluhiyah? Enggak ada. Paling rububiyah saja. Mana tak ta ada semua sifat hilang? Subhanallah. Ini karena kejahilan. Pertama, pertama, karena faktor kejahilan kaum muslimin. Yang kedua karena taklid terhadap warisan nenek moyang leluhur. Inna ala ummah wa inna ala muqtadun. Kami dapat nenek moyang kami dalam satu cara. Maka begitulah kami perbuat. Yang ketiga, yakni taklit buta mengikuti pendapat orang-orang tertentu. Jika yang kedua itu taklid kepada apa-apa yang dia dapat oleh nenek moyang yang ketiga kepada orang tertentu, mata tertentu tanpa pernah pakai akalnya untuk menilai kembali, menimbang kemari benar atau tidak yang dia ucapkan, salah atau tidak. Pokoknya karena ini pengikutnya banyak pasti benar tidak, karena itu kaidah ini karena yang mengikutinya orang-orang besar semua pasti ini benar. Tidak, bukan itu kaidah Ini yang mengikutinya orang-orang kaya. Tidak, bukan itu standar. Ini karena pengikutnya sampai seluruh jutaan manusia. Kalau mereka kumpul sampai berjuta-juta kumpul satu negeri, bukan itu standarnya. Bukan. Standarnya adalah Quran, Sunnah Rasulullah yang dipahami oleh sebaik-baik zaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya didikan orang tua yang tidak jelas. Banyak sekali faktor-faktornya. Orang tua itu yang membuat warna kepada anak. Menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Banyak orang tua yang gila cari harta. Pagi, sore, siang, malam. Dua-duanya pergi. Anak tinggal. Subhanallah. Nggak diajarkan pulang-pulang udah capek. Tinggal tidur saja dia. La ilaha illallah. Subhanallah. Anak-anaknya ketika besar. Nggak ada perhatian orang tua. Kumpul sama geng-gengnya. Subhanallah. Rusak moral. Hancur binasa. Karena kurang kontrol orang tua. Kemudian yang faktor berat lainnya adalah segala macam media-media. Media, -media. media audiovisual. Semuanya. Media massa. Subhanallah. Semuanya turut andil dalam menyesatkan kaum muslimin. Subhanallah. Kemudian pelajaran-pelajaran tentang -pelajaran akidah hampir-hampir tidak ada dipelajari dalam jenjang-jenjang sekolah kecuali madrasah-madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, porsinya sedikit sekali. Dan itu pun terkadang bukan akidah Rasulullah SAW menyatakan. Asyariah, Maturidiyah, dan lain-lainnya. Ini sekian daripada sebab-sebab, yakni penyimpangan kaum muslimin. Tentu kerujuknya, solusinya adalah kembali kepada ilmu, menyebarkan ilmu, ya, Kemudian yang terasa banyak adalah munculnya doa-doa penyuruh-penyuruh kepada kesatan. Yang mengajarkan manusia kepada kesatan, menjajakan kesatan kepada manusia, agar manusia menyembah dirinya, mengikuti hawa nafsunya. Yang memutarbalikkan fakta, ayat-ayat, hadis-hadis dia memutarbalikkan, dia gelintir supaya sesuai dengan keinginannya. Agama dijadikan sebagai modal untuk mencari harta, jabatan, ya, pengikut, dan seterusnya. Waliyahatubillah. Maka tentu dan solusi adalah harus banyak para dai-dai yang tidak ada tendensi kecuali hanya menyuruh kepada Allah Subhanahu Taala. Tidak cari dunia, tidak cari jabatan, kedudukan, tidak peduli dengan itu semuanya. Dia hanya mengajak orang agar mengetahui bagaimana menjadi hamba yang benar, beribadah kepada Allah yang benar, tidak dia masuk dalam partai, golongan, kelompok, dan seterusnya. Enggak. Yang membuat terpecah belah kaum muslimin. Subhanallah. Kita perlukan da'i-da'i seperti ini. Yang berbicara kepada akar masalah tauhid yang banyak diabaikan kaum muslimin, memperbaiki ibadahnya kaum muslimin, akhlaknya kaum muslimin, dan seterusnya. Walau berbagai macam fitnah disebutkan kepada mereka. Tukang pecah belah, arogan, seterusnya. Ini semua fitnah belaka. Ya, Tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Begitu juga mereka ucapkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dianggap tukang pecah belah. Dianggap tukang sihir. Dianggap penyair. Dianggap gila dan seterusnya. Ketika dia dakwakan tauhid, Maka bersabarlah ya doa tel-Islam. Al Sesungguhnya ya Allah bersama anda dan pasti Allah akan menangkan agama ini. Wallahu ta'ala alam.